Oke, kali ini kita akan membahas salah satu varian MPV dari Toyota yang ketangguhannya tidak perlu diragukan lagi. Selalu setia hadir untuk menemani keluarga Indonesia dari masa ke masa. Sebagai market leader di kelas MPV, Toyota Innova selalu berinovasi pada tampilan eksterior dan interiornya. Dan yang hadir di depan kita saat ini adalah Innova facelift untuk tipe G. Yang pertama kita bahas bagian eksteriornya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan eksterior depan pada versi sebelumnya. Dan kini Innova facelift 2020 hadir dengan desain grill yang terbaru berwarna black piano dengan aksen chrome pada bagian bawahnya. Desain headlamp yang terbaru dengan lampu halogen multi reflektor. Pada versi sebelumnya, fog lamp dan lampu sein dibuat menyatu. Dan pada Innova facelift 2020, lampu sein terpisah dengan fog lamp. Ini lampu sein dengan desain cover terbaru. Dan ini fog lampnya yang masih menggunakan halogen. Mari kita lihat bagian sampingnya. Terlihat desain velg terbaru, two-tone color. Berbeda dengan versi sebelumnya, ini dia tampilan velgnya yang lama. Dan kini hadir dengan desain terbaru, two-tone color, ring 16, dibalut ban berukuran 205/65. Ini cover spionnya, masih sama dengan versi sebelumnya. Masih tetap menggunakan stack fin antena sama dengan versi yang sebelumnya. Pada tampilan belakangnya tidak terdapat perbedaan yang berarti. Hanya saja, pada pintu bagasi belakangnya turut disematkan kamera yang terhubung ke head unit. Selanjutnya, mari kita lihat bagian interiornya. Setelah kita melihat-lihat dari interior Innova facelift pada tipe G ini, tidak terdapat perbedaan yang berarti. Yang berbeda hanya pada perpaduan warna jok. Seperti yang kita lihat, ini adalah warna jok pada versi Innova sebelumnya. Perpaduan antara warna hitam dan coklat yang terang. Dan pada versi yang sekarang ini, perpaduan warna joknya antara warna hitam dan coklat yang agak lebih gelap jika dibandingkan dengan versi sebelumnya.
Kemudian lanjut kita lihat interior pada baris keduanya. Dan ini kisi-kisi AC-nya dan tombol pengaturan AC-nya masih sama dengan versi sebelumnya. Kemudian lanjut kita buka pintu bagasi belakangnya. Dan ini tempat dongkrak dan kunci rodanya. Secara keseluruhan, tampilan bagasi belakangnya masih sama dengan versi Innova sebelumnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas bagian mesinnya. Pada versi mesin diesel ini, masih menggunakan mesin yang sama, 2 GDF TV 4 silinder segaris, 16 katup DOHC VNT intercooler, yang mampu menghasilkan tenaga 149 PS pada putaran 3400 RPM serta torsi maksimalnya 35 Nm. Tenaga itu disalurkan pada penggerak roda belakang. Oke, mari kita coba untuk mengendarainya. Mari kita rasakan sensasi berkendara di atasnya. Pada varian tipe G sekarang sudah dilengkapi dengan kamera mundur.